Hari ini saya mendapatkan pekerjaan baru sebagai tukang cat bangunan, guys. Ya, tapi tukang cat bangunan kali ini berbeda, guys. Karena gaji yang ditawarkan adalah dolar PayPal. Saya penasaran dengan game ini karena gameplaynya baru dan cukup unik. Apakah game ini bisa membayar? Jadi buat kalian yang nonton, jangan kalian skip videonya agar kalian tidak terlewat bagaimana cara melakukan penarikannya, guys. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak. Tapi buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan ya, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, selamat datang di Wall Painter. Ini adalah game baru yang gameplaynya lumayan asik, dan saya penasaran untuk membuktikan apakah game ini beneran bisa membayar, guys. Dan cara mainnya cukup unik, jadi kalian adalah tukang cat. Ya, benar sekali guys, tukang cat. Nah, seperti ini cara mainnya, guys. Kalian tinggal cat semua bangunannya, jangan sampai kena yang benda-benda di sekitarnya, guys. Dan selamat Anda mendapatkan diamond. Tapi di sini kalian sendiri, what? 0,001 diamond, guys. Kita coba dapatkan dulu. A few moments later. Oke, kita akan close. Kita dapat berapa diamond? 1,5 kali 0,002, guys. Wah, ini diamondnya kecil sekali, guys. Kalian bisa lihat di sini saya sudah mengumpulkan 10.007 diamond dan 730.000 koin emas. Kita akan coba lagi mainkan sekali. Ini kayaknya agak tricky, guys. Kita chat semuanya, jangan sampai kena yang lain. Oke, berhasil guys ya. Dan kita dapat lagi 0,001, guys. Kita dapatkan lagi. A few moments later. Oke, kita akan close. Kita dapat kali berapakah? Kita dapat kali 3, guys. Lumayan, guys. Jadi 0,003. Dan level kita sudah level 45 atau tahap 45. Di sini ada logo iPhone yang saya penasaran ingin coba buka. Kita akan buka dulu. Apakah di sini adalah item-item? Bener sekali, guys. Ada iPhone 12 Pro 256 GB dan ada apa ini, guys? Dyson F7 Fluffy. Apakah ini alat pel? What? Alat pel, apakah ada yang semahal ini sehingga dijadikan hadiah? Kemudian ada LV Dauphin. Apa ini, guys? LV ini Louis Vuitton kah? Ya, mungkin buat para cewek-cewek pasti tahu ini, guys, LV Dauphin. Kemudian di sini ada Nintendo Switch, saya pasti tahu karena ini adalah konsol game. Dan ternyata kita harus mengumpulkan pecahan-pecahannya, guys. Kalian bisa lihat sendiri, untuk iPhone kita harus mengumpulkan 100 pecahan. Kemudian yang LV Dauphin 100, Nintendo Switch 100, dan Dyson F7 Fluffy 100. Jadi kita belum bisa klaim. Di sini ada tanda tanya, saya akan buka dulu apa ini, guys. Nah, ini dia, guys. Ketika melakukan hadiah, Anda harus mengisi informasi penerimaan dengan akurat. Oh iya, guys, alamat, guys ya. Oke. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan pengiriman hadiah. Hadiah akan dikirim ke alamat Anda pada 3-15 hari kerja. Wah, apa ini, guys? Kami tidak akan memberikan layanan purna jual apapun untuk hadiah yang Anda dapatkan di aplikasi ini. Oh iya 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 iya, apa ini, guys ya? A few moments later. Oh iya iya, saya malas baca, guys, saya malas baca. Kita skip aja. Mungkin kalian yang bermain game ini bisa baca sendiri, tapi saya malas terlalu banyak yang harus dibaca, guys. Kita akan back aja, guys. Kemudian di sini levelnya semakin susah. Kita sudah sampai 45 level. Kita selesaikan lagi. Oke, kenapa seperti ini, guys? What? Oke, nah ini agak tricky, guys. Seperti ini kah? Oh ya, berhasil, guys ya. Dan kita dapat lagi 0,001. Nah, oke, guys. Setelah kita melanjutkan level tadi, kita dapat bonus. Ada 4 peti yang bisa kalian buka. Kalian bisa buka semua atau buka salah satu, terserah kalian, guys. Tapi untuk buka pertama, biasanya itu gratis tanpa iklan. Coba kita lihat. Nah, langsung dapat pecahan. What? Pecahannya 0,1, guys. Ini sangat lama, guys, kalau ngumpulin 100. Bayangin kalau 0,1, guys, kali 10 berarti 1000 kali iklan, guys. 1000 tapi random, berarti 4000 iklan baru kita bisa dapatkan semuanya, guys. Stop it. Get some help. A few moments later. Dan jika kalian tidak ingin membuka chest yang lain, kalian bisa klik tidak terima kasih. Tapi jika kita klik ini pasti nonton iklan, guys. Mending kalian buka aja chest daripada kalian klik tidak terima kasih, guys, karena sama-sama nonton iklan. Kalau kalian tidak percaya, langsung aja kita klik ya di sini, pasti iklan, guys.
Nah, benar kan guys ya? Pasti nonton iklan. Dan di sini ada burung yang membawa kotak, kita akan coba buka apa isinya? Hadiah beruntung guys. 0,003 kita klaim. Lebih baik kita pada saat membuka 4 chest itu membuka aja 2 kali guys, karena pasti nonton iklan. Jadi, buat ini kenapa susah sekali guys? Oke, apakah ke sini dulu? Oh ya, oke, benar. Nice. Oke, berhasil guys. Kita dapat lagi 0,001 guys. Dan yang kalian tunggu-tunggu, saya akan mencoba melakukan penarikan di game ini. Yang pertama ada gold coin, kita akan buka dulu gold coin. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah what? Plus 300. 300 apa ini, guys? Dolar kah atau RP kah? Kita tidak tahu, guys. Dan kalian sendiri untuk mencairkan yang 300 tapi nggak tahu ini apa, kalian harus kumpulkan 10.000 diamond. Dan kalian bisa lihat sendiri tadi, kita sekali nonton iklan di akhir-akhir cuma dapat 0,001 guys. Di awal-awal kalian bermain game ini, kalian akan diberikan harapan dengan mendapatkan diamond yang besar, seperti 100, nanti turun jadi 50, turun jadi 20, turun jadi 5, turun dari 1, turun jadi 0,001 guys. Jadi kalian memang dikerjain oleh game ini. Semakin kalian mendekati 10.000 diamond, semakin kalian akan dikurangin diamond sekali nonton iklannya guys. Dan di sini juga ternyata saya belum bisa mencairkan Amazon guys, karena untuk mendapatkan voucher Amazon plus 500 ini apa guys maksudnya guys, $500 atau ₹500 guys ya, ternyata kita harus mengumpulkan 1.200.000 gold coin, dan saya baru mengumpulkan 740.000, dan ini beneran lama banget guys. Mungkin saya bisa menghabiskan sekitar 300 iklan untuk mengejar pencairan yang 300 ini aja guys ya. Tapi karena saya penasaran, karena memang gameplaynya cukup menarik dan beda dari game-game yang lain, nggak ada salahnya saya coba buktiin guys ya, sambil saya mencari apakah game ini beneran bisa membayar. Dan kita akan coba tarik aja, karena diamond saya udah 10.000, jadi saya bisa melakukan penarikan yang ini. Nah, kita akan coba klik cairkan. 3, 2, 1. Oh, PayPal guys, ternyata ini adalah PayPal. $300 PayPal, apakah bisa saya tarik? Kita akan masukkan akun PayPal saya guys. A few moments later. Oke guys, saya udah masukkan akun PayPal saya. Mudah-mudahan ini beneran masuk, karena iklan yang sudah saya habiskan di game ini lumayan banyak. Apapun hasilnya, ini akan menjadi informasi yang mungkin bermanfaat buat teman-teman yang sedang main game ini guys ya. Kita akan kirimkan sama-sama guys. 3, 2, 1. What? A few moments later. Pesanan telah dikirimkan. Kamu harus menonton 50 video untuk mengaktifkan pesanan. Dan ternyata setelah lama sekali saya mengumpulkan diamond, mungkin hampir 300-an iklan lebih guys, ternyata kita tidak bisa melakukan penarikannya guys. Jadi buat kalian yang kecewa, saya juga kecewa guys. Tapi paling tidak saya bisa membuktikan kepada kalian semua apakah game ini bisa membayar. Dan berdasarkan pengalaman saya sebelum-sebelumnya, jika kondisi penarikannya seperti ini, berarti game ini 99,99% apa guys? Ya, benar sekali guys ya. A few moments later. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang selama ini selalu mendukung saya, yang udah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.